Bupati Bandung Dadang M. Nasir ngebrehkeun sakumna calon peserta didik di Sakuliah Kabupaten Bandung kudu sarakola sagemblengna. Samalah dirina nandeskeun eta calon peserta didik teh ulah tepikeun ka maksakeun diri hayang asup ka sakola favorit. Sokomo tepika ngagunakeun rekomendasi ti pihak mana wae. Bupati Bandung Dadang M. Nasir ngageing panitia penerimaan siswa baru atau PPDB sangkan salasna tuhu kana aturan anu dilarapkeun sarta ngarojong calon siswa sangkan leuwih gampang dalaftar. Dirina nyindekeun taya titipan atau rekomendasi ti pihak mana wae. Kukituna kolot siswa kudu dalaftar kalawan langsung. Anu pang penting nama sakumna calon peserta didik kudu sarakola. Langsungkan pelayanan dan kami mendorong agar seluruh warga usia sekolah bersekolah. Ini sejak kepala desa jangan terhalang oleh alasan dengan kondisi COVID. Daftarkan dulu, termasuk perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya bukan pendekatan mempengaruhi testing supaya lulus. Tapi bagaimana warga Bandung banyak melanjutkan ke S1. Di berbagai perguruan tinggi yang sudah melakukan MOU dengan Kabupaten Bandung. Pak, kalau ditemukan kan nggak boleh. Apalagi ada uang-uangnya. Gugurkan. Bupati Bandung miharep pasualan COVID-19 ulah dijadikan alasan. Boh pihak sakola, boh masyarakat kudu aub dina mangpirang hambalanana luyu kana regulasi. Pangnak itu, anu pang penting namah sakumna calon peserta didik bisa sarakola. Rezitia Prasaja, Bandung TV.